Apaan tuh? Tuh apaan? What the f- what? What? Kok mencet apa tadi? Wohohoho! Yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo sama di game Ultimate Naruto Ninja Ninja Ultimate Naruto. Ya itulah pokoknya guys. Ya udah lama banget gue gak mainin game Naruto. Dan baru kesempatan kali ini gue bakalan mainin lagi. Dan kalau di episode sebelumnya itu gue nyobain mod Boruto Dewasa. Dan sekarang gue mau nyobain mod Sarada Dewasa. Satu lagi gue punya nih mod Mitsuki Dewasa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video Naruto ini, jangan lupa kasih like-nya dulu dan juga subscribe channel gue, aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan, dan follow juga sosmed gue di atas ya. Banyak minta. Kalau misalkan responnya positif dan like-nya banyak dan yang komentarnya juga banyak, gue bakalan coba untuk bikin lagi video tentang modnya Mitsuki Dewasa itu kayak gimana. Karena jujur gue nggak tahu, ini juga gue nggak tahu, walaupun gue pernah ngeliat ini di si Lutfi kalau nggak salah, tapi gue nggak ngeliat secara spesifik dan gue mau nyobain ini secara langsung guys. So kita langsung saja kita mainkan. 2 hours later. Oke guys, tadi nge-crash ya, jadinya kita ganti lawan dan kita akan coba. Wah, tidak. Oke. Ampun om. Mati lu. Kita angkat lagi. Mati lu. Wah, segitiga bulatnya. Galak banget. Nah, itu apa ya? Guys, segitiga bulatnya apa ya? Oh my god. Oh. Hey. Kena lagi loh. Wow. Gila. Hey. Mati lu. Oke. Jangan sampai diawakin. Hey. Abis gua. Hey, jangan sampai dia berubah, Bui. Bui enggak tuh. Bung. Enggak fokus gua. Apaan tuh? Gua asal mencet aja. Wah, mati nih dia nih. Mati nih. tidak. Buset, apaan tuh? Mati lu. Tolong. Gua mainin ini aja. Mampus lu. Rot, kita ngadu. Mati lu. Kena combo ultra win. Mati. Oke, kita ngejauh guys. Ampun om. Itu gua masih gak ngerti tuh segitiga bulat buat apa. Yang pasti sih, itu gak begitu sakit sih. Lu meleduk. Mati lu. Oke, samperin guys. Mati. Oke guys, selesai hidup kita. Langsung meninggal. Harusnya gue cobain awakening ya. Ya gak sih? Ini gue gak ngerti deh itu. Yang terakhir gimana? Ini segitiga bulatnya udah jelas gitu loh. Walololol, kok dia awakening lagi sih? Itu. Gua enggak tahu sih jurus Sarada yang kecilnya gimana. Yang pasti
yang pasti gua nggak ngerti pakainya. Kalau kalian ngerti, mati lu. Aduh, kena combo dong. Oh iya, gua nyoba awakeningnya dulu deh. Coba. Nyoba awakeningnya. Ayo pukulin terus. Kita coba awakeningnya. Waduh, kena ultimate ninjutsu nih. Sakit gak sih ini? Wow, sakit banget dah. Gila ya. Hey. Oh, gak bisa awakening. Oh, ini baru bisa nih. Wuhuu. Kita coba kombonya. Ya. Langsung metong. Langsung mati, guys. Udah. Wah. Galak bener, bosku. Oke. Kita ganti karakter coba ya. Kita coba cara ada ujian. Gua masih enggak ngerti nih. Nah, ini mungkin ya? Ya enggak sih? Byakugo base ninjutsu. Full Susanoo unleash potential. Gua enggak ngerti sih segitiga bulatnya tadi. Kayak dia ngeluarin api-api gitu tapi enggak terjadi apa-apa gitu. Coba ya. Ini ada 4 soalnya. Gua enggak ngerti deh. Kita coba yang Byakugo tadi Anton, berarti ada fair base sama lightning base. Ntar kita coba satu-satu kali ya. Kita lawannya siapa ya? Lawannya bapaknya sendiri yang masih muda. Dah. Biar kayak itu melawan bodoh ah yang bebas ini mah. Biar kayak anak durhaka, guys. Melawan bokap sendiri. Oke. Oke, kombonya masih sama ya. Lu kena combo lu. Mati lu. Hey. Mati lu. Armor break. Masih sama dong. Oh, ini tuh caranya gitu. Dari tadi kagak kena anjing. Susanoo-nya si Sarada anjir. Wah, sakit banget. Wah, sakit banget. Wah, gila itu sakit. Coba. Oh, udah susah ya. Aduh, habis. Isi cakra dulu. Tolong. Bentar, isi cakra dulu. Kabur aja. Gak bisa run. Goblok. Oke. Salah. Mati lu. Kena counter gua, enggak tahu sih mencet apaan sebenarnya. Oke, kita lanjutkan, guys. Oh iya, gua lupa. Kita perlu nge-awakening dia nih, oke. Okay. Ayo gua begin sampai kita awaken. Oke. Okay. Aduh. Super saya Sarada. Mati lu. What the fuck? What the fuck? Gila, segitigaonya, guys. Segitigaonya. Mati lu. Gua enggak tahu sih. Wah. Ya, habis, guys. Billingnya. Ya, billing atuh. Oke. Okay. Samperin dia.
Oke, hajar lagi. Oke. Kena counter. Mati lu. Tebrak. Ah! Yo. Yo, kena grab. Ya, tolong. Oke, mati guys. Fuck. Masih aja dipukulin ya anak sendiri nih. Gila lu ya. Mati lu. Mati lu. Ih, aduh. Salah pencet, guys. Kena bokong. Hey, nyaris. Oke. Ya. Berantakan ya. Oke, guys. Dan gua enggak ngerti tuh bedanya apa yang baku go apa tadi? Gak ngerti gue. Oke, kita cobain lagi. Masih ada dua lagi, guys. Yang pasti sih kalau pas awakening dia kacau parah sih. Oke. Ini fire based jutsu lightning. Based jutsu ya. Terus ininya Sarada Boruto Team Hit. Mungkin ini pakainya yang lama kali ya. Gua enggak tahu juga sih. Oke, kita coba ngelawan nyawan ibunya sendiri, guys. Kita coba ngelawan ibunya sendiri. Oke. Gua enggak tahu ini bakalan gimana. Bisa atau enggak. Habis kita cobain dulu aja. Masih sama perasaan. Apaan tuh? Kapan? What? Kok mencet apa tadi? Oh my god. Apaan tuh? Wah, keren. Oh, Chidori biasa. Chidori ini. Ini Chidori. Oke. Itu lo tadi lo. Oh my god, marah enggak tuh? Chidori. Oh, bisa ditahan Chidori. Oke, kabur ah. Ini ya. Kena ulti tuh. Itu ultinya parah banget, guys. Kita lihat nih sekali lagi ya ultinya ya. Lu kena tendang udah ngurangin damage tuh. Sekarang sama Sarada sama Boruto dewasa kerjasama terbaik. Meledak anjing. Sakit boy. Mati lu. Kita menangnya gitu aja, guys. Menang nih. Kita pakai kotak-kotak aja. Hey. Menangnya pakai kotak. Oke. Jadi ultinya keren banget, guys, dan ini keren banget sih. Jadi si apa? Segitiga O-nya itu kayak Wah, Chidori nih. Dan gua enggak tahu ini bisa ditahan enggak sih? Lu, kok jauh? Mati lu. Oh, sama aja kayaknya. Enggak ngaruh banyak. Dan kita coba combo atasnya, guys. Kita coba combo atasnya. Oke. Okay. Salah. Oke, kita bokong. Oke. Okay. Salah. Oke, kita combo atas, guys. Oh, combo atasnya sama. Yang beda itu combo bawahnya, anjir. Kena. Ya, lo. Oke. Ya. Nah, ini yang beda nih. Wur. lupa awakening-nya ya. Lupa gua awakening-nya. Oke guys, kita coba lagi, kita coba yang terakhir. S loh sekarang, tumben bet dah. Kita coba lagi. Tapi beda-beda ya, gue gak begitu ngerti soalnya. Oke.
Sekarang pakai Fire Base Jutsu dan Sarada Boruto Team Hit. Dan itu tadi ultimate ultinya parah banget gitu loh. Tiba-tiba muncul Boruto dewasa gabung sama Sarada dewasa meninggal nih. Kita lawan siapa ya menarik ya? Panzin. Oh. Mecha Naruto coba ya. Gue belum pernah. Oke. Okay. Last battle guys. Last battle. Gue harus awakening nih. Kita angkat ke atas guys. Masih sama. Ultinya masih sama boy. Ultinya masih sama ya. Coba kita segitiga bulatnya ya. Gila sakit banget dah. Oh, disembur bung. Kok lucu sih? Semburan mau. Masih sama sih ini ya. Langsung meninggal. Oh iya gue lupa awakening. Pan kepencet salah. Kabur sih. Semburan maut. Wah nying. Jadi kalau ditahan tuh kayak lebih gede gitu loh. Malah keterusan, coba lagi ya. Oke. Kita nggak apa-apa guys, di combo aja. Karena kita juga mau awakeningnya siapa tahu beda kan. Apaan ini? Wah. Pantu. Kok begitu sih? Tuh. Ah, lama lu sini. Ayo sini ajar gua yuk. Ayo ajar gua yuk. Oke. Lucu deh ini. Mecha Naruto. Oke. Udah bisa? Oh, belum. Super saya Sarada nih, gua foto. Oke. Okay. Yeah. Wah, gimana sih itu? Ya ultinya belum kepake. Ya. Ultinya belum kepake, cuy. Gua pengen tahu ultinya pas lagi awakening gitu loh. Waduh, ya udahlah guys ya, kalau misalkan kalian suka jangan lupa kasih like-nya dan juga komentar di bawah tentang mod ini kayak gimana. Dan juga tentu jangan lupa juga subscribe channel gue untuk video-video menarik lainnya. Dan aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan. Dan follow juga sosmed gue, ada di link atas ya. Instagram gue di sini atau di link deskripsi di bawah itu ada semuanya. Dan guys, sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye-bye.